lagi dengan saya Saskira Fatunisa di channel YouTube aku Saskira Fatunisa dalam episode tutorial and tips. Setelah kemarin kita melakukan latihan mata setelah tidur malam, kali ini saya akan memperagakan gerakan latihan mata untuk yang dilakukan sebelum tidur siang. Sebenarnya kan mata kita kan kalau pagi itu biasanya cerah, tapi cuma lambat laun kalau kita menggunakannya terlalu lama paksaan itu bisa berakibat tidak baik. Jadi mata itu butuh juga butuh istirahat, bukan hanya waktu malam saja, tapi juga waktu siang hari. Terutama pada saat mau bersolat zuhur, itu kita bisa melakukannya 7 menit sebelum azan zuhur ya. Karena ini sangat berguna untuk memudahkan mata kita untuk pejam. Karena biasanya kalau siang itu kan kadang kita susah tidur karena keadaan cuaca yang sangat panas, atau karena ada sinar matahari yang dipancarkan langsung ke jendela yang bisa membuat kita mata tuh cepat silau. Jadi kayaknya kadang kita susah tidur. Nah, ini berguna banget untuk mengatasi mata cepat lelah ya setelah kita beraktivitas di pagi hari sampai siang hari. Nah, karena ini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan latihan mata sebelum istirahat tidur siang, atau saya juga videonya nggak sama dari Bright Side tahun 2018, cuman kali ini saya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Latihan yang pertama adalah putar bola mata sebanyak 10 kali. Mulai dari kiri dan kanan. Oke, kita lakukan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, latihan kedua adalah gerakan bola mata ke atas dan ke bawah serta ke kiri dan ke kanan selama 10 kali ya. Jadi ini masing-masing 5 ya. Mari kita lakukan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sekarang kita lakukan latihan yang ketiga, yaitu tekan mata kiri dan kanan 10 kiri dan 10 detik dan kanan 10 detik. Ulangnya sebanyak 10 kali ya. Jadi ini boleh bebas, tapi saya akan lakukannya dengan cara satu-satu. Oke. Kita dimulai dari mata kanan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi saat menekan jangan sampai terlalu menekan gitu, karena itu bisa berbahaya juga. Cukup dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Oke. Kemudian yang keempat adalah kedipkan mata 30 detik sebanyak 10 kali ya. Sebenarnya ini bertujuan sama aja seperti latihan saat ini, tapi cuman kali ini untuk melegakan mata pada saat istirahat siang. Kalau karena kan biasanya kan sangat rentan sekali kalau kita mau tidur, itu biasanya kan kita bakalan susah memejamkan mata ya, karena cahaya mataharinya ini atau karena udara yang sangat dingin dan sebagainya. Jadi maka dari itu mengedipkan mata juga sangat penting pada saat kita menggunakan gadget, membaca buku atau hal yang lainnya, atau agar mata kita tuh tetap terobsesi dengan cahaya. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah gerakan bola mata ke kanan 3 detik, ke tengah 1 detik, dan ke kiri 3 detik. Ulangi sebanyak 10 kali ya. Mari kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Nah, ini latihannya berguna banget untuk melegakan matanya ini ya. Ulangi masing-masing 10 kali. Kemudian latihan yang ke 7 adalah kenapa adalah gerakan bola mata ke atas ke bawah sampai berapa kali. Ini seperti melompat pensil ya. Jadi kita hitung 1 2 3. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian latihan yang ke-7 adalah pejamkan mata dan putar dengan kedua jari secara jarum jam 10 kali dan berbalik arah 10 kali. Jadi kita gunakan jari telunjuk dan jari manis kiri tengah kiri dan kanan untuk memijatkan mata ya. Ini sebenarnya pemijatan mata ini sangat penting untuk mencegah otot mata kita tuh tegang dan tidak cepat lelah. Oke, kita mulai.
kita mulai dari arah salah jarum jam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kemudian berbalik arah jarum jam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, sekarang latihan yang ke tujuh adalah, delapan adalah fokus ke arah jempol 2 detik, ke objek yang dekat 2 detik, ke objek jauh 2 detik. Ulangi sebanyak 10 kali ini. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kemudian ke objek dekat seperti misalnya suatu benda lain ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kemudian yang ini menghadap ke arah stiker dinding. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kan begitu juga kita balik ke sini, ulangi sebanyak 10 kali. Oke. Sekarang latihan yang ke 8 adalah 8 sebenarnya adalah gosok dengan telapak tangan ya sambil bernafas. Jadi ini palming, gerakan palming mata ya. Caranya adalah kita menggosokkan tangan beberapa kali, kemudian tutup, lakukan ini sebanyak 10 kali agar kita bisa lebih tenang ya. Oke, latihan berikutnya adalah jauhkan dekatkan pensil secara berulang-ulang. Sebenarnya saya nggak usah ambil pensil. Kalian bisa menggunakan pensil kalian yang di rumah dengan cara ini, tapi kali ini saya menggunakan kacamata ini. Kita menggunakan kacamata ini untuk fokus dekat sama 2 detik. Ya seperti ini. Kemudian dekatkan lagi. Jauhkan lagi, dekatkan lagi. Ini lakukan masing-masing sama 2 detik untuk membuat kita bisa mampu melihat benda jarak yang jauh. Oke. Sekarang latihan berikutnya adalah gambarkan akar 8 dengan bola mata ya secara lurus dan pun menurun. Caranya gampang banget, dengan menggunakan santai aja. Gerakan bola mata secara lurus dan juga secara mendatar ya. Nah, oke. Sekarang latihan berikutnya adalah fokus ke jempol kanan 5 detik, objek dekat 5 detik, dan jempol kiri, dan ulangi 10 kali. Ini sebenarnya ini kita gunakan dua jempol ya, jempol kiri dan kanan seperti ini. Caranya adalah kita melihat dulu jempol kanan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke tengah objek yaitu ke arah kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke sini, ini lakukan latihan ini sebanyak 10 kali. Nah, sekarang buat tulisan atau kalimat dengan bola mata. Ini sebenarnya gampang banget, cuman ini butuh kesabaran ya. Kalian bisa gunakan bola mata menulis nama seperti yang saya contoh ya. S A S K I A ataupun nama tanggal, tempat tanggal lahir dan sebagainya, dan buat kalimat ya atau kata-kata yang kalian suka. Oke, itu saja untuk latihan kali ini, dan jangan lupa lakukan latihan ini sebelum tidur siang. Supaya setelah habis latihan kalian langsung cepat tidur, jangan sambil bermain gadget sehabis latihan, karena ini sangat berakibatnya baik yang mengakibatkan kita buang waktu untuk tidur siang. Oke, jangan lupa seperti biasa untuk like, komen, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info yang lebih lanjut tentang aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.